Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku mau eksperimen. Lagi-lagi eksperimen. Nah, sebenarnya eksperimen ini udah pernah aku lakuin sebelumnya, yaitu adalah mencoba melepas si Tomang ya. Tapi kali ini tuh berbeda teman-teman. Kenapa kok berbeda ya? Karena akhir-akhir ini aku tuh gak tahu kenapa banyak banget gitu kan Tomang Family tuh tiba-tiba di depan rumah gitu. Mungkin kalian bingung ya, siapa Tomang Family gitu kan. Nah, Tomang Family adalah si Opet dan antek-anteknya, termasuk si Siti dan anak-anaknya lah, pokoknya begitu ya. Pokoknya tuh sering banget di depan rumah. Nah, makanya di sini tuh aku mau apa ya, ngetemuin gitu si Tomang dengan keluarga aslinya ya. Karena si Tomang kan sudah tidak bertemu lama gitu. Apakah si Tomang ini masih ingat atau tidak gitu kan. Nah, sebelum aku mulai eksperimennya ya, di sini tuh aku mau kenalin dulu gitu silsilah keluarga si Tomang. Waduh, ada dong silsilahnya ya. Ya pokoknya gitulah nih, aku kenalin dulu ya. Sebelum mulai eksperimennya, di sini aku mau ngerjain Babang Opet dulu ya. Babang Opet tuh tiap pagi minta makan terus gitu. Nah, makanya di sini kita coba prank Babang Opet ya. Ini mungkin bisa jadi animal abuse gitu. Bukan penyiksaan binatang sih, tapi ngeprank binatang gitu. Ba. Lu bingung kan? Bingung kan mana pet makananmu pet? Enggak ada pet. Tapi tenang saja ya, tetap aku kasih makan kok si Babang Opet nih. Jadi Babang Opet ini udah dapat apa ya istilahnya, jatah makanan gitu. Ini Babang Opet dah kayak pungli gitu kan. Tiap pagi ngeong-ngeong minta makan, kalau enggak ya pasti masuk terus nyolong makanan tah yang ada di mejaku atau makanan kucing-kucing di kososan Tante Tebo gitu. Kadang kan aku lupa nutup ya. Dan ya udah disikat sama Babang Opet ini, emang enggak ada alak Babang Opet nih weh. Sebenarnya ya, Babang Opet ini udah aku siapin minum sendiri. Tapi bisa-bisanya lo malah minum di genangan air gak jelas kayak gini ini ya. Mungkin itu lebih seger atau gimana ya menurut Babang Opet. Makan udah, minum udah. Sekarang saatnya Babang Opet mipisin mobil orang ya teman-teman. Udah kayak gini kegiatannya ya setiap hari ya. Bisa-bisanya dipipisin mobilku gitu loh eh. Gimana? Berbanding terbalik kan dengan si Tomang, yang si Tomang tuh tiap hari ya makannya daging, terus ruangannya AC, wes pokoknya nyaman banget lah diajak mainan. Lah Babang Opet dan antek-anteknya harus berkeliling komplek demi mencari makan gitu. Ya emang udah rezekinya si Tomang kali ya, karena dia kan udah dibuang dari kecil gitu. Dan inilah dia ya, setelah sekian lama gitu kan, pertemuan anak dengan bapaknya. Kita lihat ya gimana reaksi si Tomang dan si Opet setelah lama tidak bertemu. Eh Pet, anakmu nih Pet, kok ini gendutnya sama aja gitu, gedenya kok sama aja kayak si Opet si Tomang ini ya. Emang ya kebanyakan makan si Tomang ini weh. Tuh bapakmu tuh mukanya kereng. Kamu tuh gendut doang, gak ada kereng-kerengnya sama sekali Mang Tomang. Malah plolok. Eh Tomang, kamu tuh kereng dikit gitu loh, sama kayak bapakmu gitu. Tapi yang bikin aku bingung ya, biasanya Babang Opet tuh kalau ketemu kucing baru itu pasti marah-marah, ngajak berantem gitu. Tapi mungkin ya ketika ketemu sama si Tomang ini, apa ya, dia tuh inget gitu kalau ini tuh anaknya ya. Mungkin sama-sama Orin gitu kan, wah ini pasti anakku nih. Nggak mungkin nggak nih, mukanya aja mirip banget. Tapi nggak sih, si Tomang ini lebih mirip ke si Siti ya dibandingkan si Opet. Tapi keren sih dari beberapa kucing yang aku deketin sama Babang Opet ya, cuman sama si Tomang aja nggak marah-marah gitu. Masih inget sih kayaknya ini kalau ini anaknya ya. Nah, nggak adil dong kalau cuman ketemu bapaknya aja. Sekarang kita temuin dengan ibunya si Tomang atau si Siti ya teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat ya ini ya, muka si Tomang nih, kalian perhatikan dulu ya. Nih, perhatikan dulu. Habis itu nanti kalian bandingkan dengan muka si Siti nih. Kita lihat ya muka si Siti. Bah, mirip banget gitu. Coba si Tomang ini nggak ada bijinya. Pasti aku kira ya si Tomang ini cewek gitu kan. Mirip banget, udah warnanya mirip, mukanya monyongnya juga mirip. Kayaknya mirip banget sama si Siti ya. Dari kejentelannya atau keberaniannya juga mirip dengan si Siti ya. Karena tadi ketika ketemu Babang Opet ya, Babang Opetnya tetap santuy, si Tomangnya malah yang agak takut gitu.
Ngomong-ngomong soal si Siti, ini adalah kediaman si Siti ya. Kenapa kok bisa bilang gitu? Karena aku sering banget nemuin si Siti tuh di dalam pohon pisang itu ya. Atau ya pokoknya di sekitar pohon pisang inilah. Dan nyariin si Siti tuh paling gampang ya. Tinggal ke depan pohon pisang, terus bawa makanan, udah ngikutin kayak gini si Siti itu kan. Kalian bisa lihat sendiri. Mau si Opet, mau si Siti, wes gak ada bedanya gitu. Sama-sama tukang palak makanan ya. Nih kalian lihat sendiri, ketika ada orang yang bawa makanan langsung aja disosor gitu. Tapi yang aku heranin ya, mereka itu gak pernah berantem gitu. Jadi ya buat kalian yang masih berantem gitu kan sama pasangannya, kalah dong sama mereka berdua. Waduh. Dan yang bikin keren lagi ya, ketika ada anaknya datang ya udah gitu disuruh makan aja, nggak peduli, nggak ada hising-hisingan atau marah-marahan gitu. Dan inilah dia ya, salah satu anak Opet dengan si Siti. Aku belum kasih nama sih, cuman biar lebih gampang ya buat nyebutinya. Di sini aku kasih nama si Upet aja kali ya, karena kan bapaknya Opet, anaknya Opet gitu pakai U. Lah terus ada satu lagi tuh yang warna putih, jadi aku panggilnya Ipet gitu. Jadi kan Upet sama Ipet, sebenarnya Upin sama Ipin, tapi kan karena mereka bapaknya adalah Opet, jadi Upet sama Ipet gitu aja kali ya. Nah si Upet ini ya, atau yang oranye ini, dia itu lebih berani dibandingkan dengan si Ipet yang putih itu. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, pokoknya suka banget lah. Dan ketika ketemu manusia juga gak takut-takut banget. Salah satu contohnya ini ketemu aku kayak gini ya, tetap aja beraktivitas kayak biasa. Berbeda dengan Upet ya, yang pemberani gitu atau gak takut lah sama manusia. Si Ipet nih takut banget gitu. Ini aja aku ngambil videonya dari jarak jauh gitu, kalau aku deketin pasti langsung lari. Dan aku gak tahu kenapa sih, bisa-bisanya kena chlamydia semua itu. Entah chlamydia atau iritasi mata, aku kurang begitu paham ya. Tapi ya ketika si Siti ini dateng, langsung dong disamperin terus dijilatin. Woi, ini siapa yang naruh bawang di sini? Sebenarnya si Ipet ini udah pernah masuk video kucing cemara ya, waktu aku ngambil gambar buat si poni itu. Pokoknya ada si Ipet inilah. Cuman aku tuh baru tahu ya, ternyata markasnya tuh ada di pohon pisang deket sini inilah pokoknya ya. Tuh kalian lihat sendiri. Lah ini si Upet malah nyusul. Lah malah masuk dong. Nah sebenarnya ya, darah Opet tuh gak cuman ada di komplek ini aja, tapi di dalam kos-kosan Tante Tebu itu juga mengalir darah Opet. Yaitu adalah anaknya Tante Tebu, si Timmy dengan si Molly gitu ya. Jadi bisa dibilang ini si Opet ya menaruh keturunannya di mana-mana gitu kan. Jadi ya untuk kesimpulan video ini, hiduplah seperti Opet, meskipun mukanya galak tapi sayang keluarga gitu kan. Ya mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu, jadi babu tiap hari.